Ya sendiri kita untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang lain sudah beroperasi. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu pemeriksaan yaitu PCR, pemeriksaan yang terkonfirmasi COVID. Nah, sementara ini kita melakukan atau dibantu oleh BNPB untuk bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Nah, kemudian di situ ada masa transisi dan kita mencoba mengajukan izin operasional atau meminta rekomendasi kepada provinsi untuk dapat dikeluarkan rekomendasi seperti itu. Nah, dari hasil visitasi, ya emang kita akui masih banyak syarat-syarat yang kurang jika kita mengikuti standar yang ada gitu ya, seperti itu. Hanya emang tadinya kita berharap bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang darurat seperti itu, tapi sesegera mungkin akan kita penuhi syarat-syarat yang diperlukan ya. Seperti teman-teman hari ini ketemu dengan saya di lab, kita akan memindahkan yang tadinya di gedung gudang farmasi, tempat pemeriksaan itu akan kita pindahkan ke lab. Karena emang lab ini kan baru dibangun juga, direhab tahun kemarin, ya baru selesai juga gitu. Waktu itu kita membuat di gudang farmasi karena emang lab ini sedang dalam masa rehabilitasi. Nah, sekarang sudah selesai, nah kemudian kita coba ajukan izin operasional untuk PCR-nya, meminta rekomendasi dulu ke provinsi. Nah, kemudian ternyata ada beberapa syarat atau banyak syarat yang katakan seperti itu yang harus dipenuhi, ya kita coba penuhi seperti itu. Nunggu izin operasionalnya dulu untuk PCR-nya, tapi lab secara kelembagaan memeriksa yang lain itu sudah ada kan? Ya itu nggak masalah gitu. PCR saja. Ya hanya untuk PCR ya, jadi bukan lab cashless secara keseluruhan, tapi pemeriksaan PCR. Karena PCR itu bagian dari salah satu bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh lab cashless.